Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dandi Putra Nova Diriansyah dengan NPM 19042 dari Prodi Pendidikan Dokter Universitas Temanggung. Sini saya akan mempresentasikan tentang judul saya itu hubungan efek samping obat kemoterapi dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien anak ke Kemenko Basyakud di Rumah Sakit Islam Bandung. Untuk pendahulannya, dari latar belakangnya itu ada akut leukemia limfoblastik yang merupakan keganasan pada sel darah yang sering terjadi pada anak-anak. Untuk prevalensinya di dunia itu terdapat 6.500 kasus dari tahun 2016, di Indonesia itu 2.000 sampai 3.000 kasus, dan di Kota Bandung terdapat 279 kasus, dan di Rumah Sakit Islam terdapat 105 kasus dari 2019 sampai 2021. Untuk pengobatan anak yang mengalami ALL sendiri itu adalah kemoterapi yang merupakan terapi kanker untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker pada fase induksi yang sebagai fase awal selama 4 minggu dan fase konsolidasi selama 4 minggu kemudian. Nah, untuk efek sampingnya yang biasanya dialami oleh anak itu setelah dilakukan kemoterapi akan merasa lesu, kelemahan seluruh badan, kerontokan rambut secara masif, dan mual muntah. Kepatuhan pasien kanker sangat diperlukan dalam pengobatan kanker karena kepatuhan itu berpengaruh pada tingkat keberhasilan kemoterapi. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan efek samping obat kemoterapi dengan tingkat kepatuhan pasien anak ALL di Rumah Sakit Islam Bandung, dan untuk tujuannya sendiri untuk menganalisis efek samping obat kemoterapi yang dialami pasien anak ALL di Rumah Sakit Islam Bandung, menganalisis tingkat kepatuhan pasien anak ALL di Rumah Sakit Islam Bandung, dan menganalisis hubungan efek samping obat kemoterapi dengan kepatuhan pasien dalam menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Islam Bandung. Untuk metodologi penelitiannya, fokus targetnya ada pasien anak ALL di Rumah Sakit Islam yang sedang menjalani kemoterapi, fase induksi dan juga konsolidasi. Untuk terjangkauannya itu ada pasien anak ALL di usia kurang dari 12 tahun yang menjalani kemoterapi fase induksi dan juga konsolidasi periode Juli sampai Oktober 2022. Nah, untuk sampelnya sendiri, itu semua pasien anak ALL di Rumah Sakit Islam Bandung yang telah memenuhi kriteria inklusi dan tersingkirkan oleh kriteria eksklusi. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan total sampling pada seluruh pasien anak leukemia limfoblastik akut fase induksi dan juga konsolidasi periode Juli sampai Oktober 2022. Untuk besar sampelnya menggunakan rumus Slavin dengan kepercayaan 99% dan dapatkan nilai minimal sampelnya itu adalah 34 sampel. Untuk kriteria inklusinya sendiri yaitu ada pasien anak yang menjalani kemoterapi fase induksi dan konsolidasi usianya kurang dari 12 tahun dan rekam medisnya lengkap. Nah, untuk yang eksklusinya yaitu pasien anak ALL yang menjalani kemoterapi dan pengobatan lainnya di Rumah Sakit Islam Bandung. Untuk rancangan penelitiannya, menggunakan observational analytic dan pendekatan cross-sectional. Untuk variabelnya, variabel terikatnya itu adalah tingkat kepatuhan pasien anak ALL, dan untuk yang variabel bebasnya, efek samping obat kemoterapi. Untuk waktu dan lokasinya, dari bulan November 2021 sampai Desember 2022 di Rumah Sakit Islam Bandung. Untuk analisis datanya menggunakan uji patient chi-square. Untuk hasil penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan chi-square berdasarkan hasil ujinya tersebut dapatkan nilai sinergi sebesar 0,015. Disimpulkan juga setelah ini ditemukan hubungan yang bermakna antara efek samping dan obat kemoterapi dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien anak leukemia limfoblastik akut di Rumah Sakit Islam Bandung. Nah, untuk pembahasannya, penggunaan obat kemoterapi bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker, membunuh sel secara langsung, dan menghentikan pembelahan selnya. Dan penggunaan obat kemoterapi itu dia bersifat sitotoksik sehingga akan merusak sel-sel kanker dan juga akan merusak sel-sel normal dalam tubuh pasien ALL itu sendiri. Nah, untuk efek sampingnya, dia akan mempengaruhi kepatuhan orang tua ataupun pasien anak yang mengalami efek samping tersebut. Nah, kepatuhan pasien kanker itu sangat berpengaruh dalam pengobatan kanker, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Untuk kesimpulannya, terdapat hubungan antara efek samping obat kemoterapi dengan tingkat kepatuhan pasien anak leukemia limfoblastik akut di Rumah Sakit Islam Bandung dengan hasil uji terdapat hubungan. Dan untuk kronologinya sendiri, ada ucapan terima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Islam Bandung, terutama bagian poli anak, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penelitian ini dapat terlaksanakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.